ini sih walk-in interview. Waktunya 2 hari lagi, A. Cepet, atuh. Iya, soalnya emang dibutuhinnya cepet. A mau. Kalau mau nanti Hilmi bantu. Mau? Lamaran pekerjaan. Iya, aku mau ngelamar kerja, tapi kurang paham. Oh, ini sih walk-in interview. Waktunya 2 hari lagi, A. Cepet, atuh. Iya, soalnya emang dibutuhinnya cepet. A mau. Kalau mau nanti Hilmi bantu. Mau? Bud, kenalin, ini Hilmi, keponakannya Tante Leni. Budiman, sahabatnya Parman. Hilmi. Mau kemana, Bud? Saya lagi nyari darah buat nenek saya, Man. Nenek kamu kenapa? Nenek saya harus cuci darah. Semoga nenek kamu cepat sembuh ya, Bud. Amin. Saya lanjut lagi ya, Man. Ya, Bud. Dan Kang, saya mau nanya. Kalau mau nanya sama orang, turun dulu dari motor. Punten Kang, sekali lagi saya mau nanya. Nanya apa? Akang hari ini nemuin bungkusan kresek warna hitam. Banyak. Mana? Sudah saya buang. Aduh, kenapa Akang buang? Kresek hitam itu kebanyakan sampah semua isinya. Maksud saya, kresek hitam yang ada isinya. Apa isinya? Uang. Uang? Uang beneran? Iya. Berapa? 46.000, 48.000, 50. Asik! Buat gantiin modal berapa? 30.000. Itu di celengan ada berapa? 65.000. Jadi totalnya 85.000. Asik! Cepet beli bola. Ya, kita harus semangat jualannya biar cepet beli bola beliter. Pak Parman jadi ngelamar kerja? Iya, mau. Tapi kalau A nggak kerja sama orang, A mau usaha kecil-kecilan. Bagus, A. Ya. Kalau misalnya masih ada waktu, A siapin aja dulu persyaratannya. Yang tadi ada di poster? Iya. Nanti A bikin SKCK sama surat tanda pencari kerja. Ya, nanti A bikin. Mumpung masih siang. Ya, A pergi lagi. Parman, hati-hati ya. Kang, ini harus di unboxing dulu. Ditinju, Bi? Bukan ditinju, nanti malah rusak. Boxing kan tinju. Unboxing itu artinya kamu buka dulu kotaknya, terus di video. Udah jangan banyak ngomong. Kamu videoin, saya buka bungkusnya. Oh, di videoin. Ini sini HP-nya, Bi. Yang bener, Ceng. Takut ada yang rusak. Ya, Bi. Waduh. Kenapa, Ceng?
Gak apa-apa. Ini antena dari siapa, Bi? Dari Neneng. Adiknya Nanang? Iya, si Nanang adiknya Nunung. Deli ada? Ada. Pepen ada? Ada di dalam. Dineli! Apa? Dineli! Apa? Iya, ada apa? Saya mau ngomong, Bi. Ngomong apa? Saya udah keliling kampung, sampai nanya ke pemulung. Uang mereka nggak ketemu. Uang apa? Uang hasil jualan combro. Udah ketemu, Om. Kalian. Buatin es goyobot. Siap. Berapa? Satu. Siap. Satu aja? Iya. Siap. Diminum di sini atau mau dibawa pulang? Diminum di sini atuh. Diminum di sini? Iya. Siap. Silahkan es goyo buatnya. Siap. Siap, Mang. Gimana jualannya hari ini, Mang? Siap. Alhamdulillah, laku. Pasti laku, atuh, Mang. Es goyo buatnya aja enak, seger. Siap. Terima kasih. Dorok dok dorok dok dorok dok. Mang beli. Sebentar ya. Silakan, Neng. Terima kasih, Mang. Sama-sama. Mang mau tanya? Ya, Kang. Kalau mau jualan sosis bakar kayak gini, butuh modal berapa di awal? Kalau dulu saya beli pembakaran, kipas sama bahan-bahan sekitar 500 ribu. Meja sama kompornya saya nggak beli, A. Lumayan juga ya? Iya, A. Kamu jangan ganggu saya. Hei, jangan lari. We'll be right back.
Sudah saya bilangin, jangan ganggu saya. Makanya kalau jalan lihat-lihat ke depan.